kami menggoyangkan langit, mengepakkan darat, dan mengelorakan samudra, agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya 2,5 sen sehari, bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli, bangsa yang menderita demi pembelian cita-cita. Aku teringat ucapan Bung Karno, aku pemuda, aku tak boleh putus asa. Aku punya cita, aku rela menderita untuk pendidikanku, demi negara dan tanah airku. Ketemu kapan ya? Allahu Akbar, Allahu aku melihat di sekelilingku, mereka tak hanya menghidupi dirinya sendiri, tapi bagi keluarganya, juga bagi bangsa yang berjuang keras, bangsa yang kiat bekerja, aku pemuda.
konsumsi banner, terus habis itu mobil buat nyangkut-nyangkut barang dari sini ke sana, peminjaman kursi, kursinya nggak mungkin kan kita nanti seminar ke sana, lantas lesehan juga nggak mungkin. Makanya kita nanti tetap pinjam. Terasa botol ini sudah banyak isinya. Aku bekerja, aku kuliah, berkat Tuhan dari keringat ini. Dan dalam botol ini ada hak untuk mereka.